Halo adik-adik, ketemu lagi di Nauna TV. Belajar yang asyik. Halo adik-adik, yuk belajar penjumlahan bersama Upin dan Ipin. Berapakah hasil dari 5 ditambah 6 ditambah 7? Kita gunakan garis bilangan, kita pilih angka 5 terlebih dahulu. Kemudian kita tambah 6, kita melompat ke kanan sebanyak 6 langkah. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita berhenti dulu di angka 11. Kita lanjutkan 7 langkah ke kanan. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita berhenti di angka 18. Maka jawaban 5 ditambah 6 ditambah 7 sama dengan 18. Ya, benar sekali. Berapakah hasil dari 8 ditambah 7 ditambah 2? Pertama, kita pilih angka 8. Kemudian kita melompat ke kanan sebanyak 7 lompatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita berhenti sementara di angka 15. Kita lanjutkan 2 lompatan lagi ke kanan. Kita hitung bersama 1, 2. Dan kita berhenti di angka 17. Maka 8 ditambah 7 ditambah 2 sama dengan 17. Ya, adik-adik pasti bisa melakukannya. Berapakah hasil dari 7 ditambah 2 ditambah 5? Pertama, kita pilih angka 7. Kemudian kita lanjutkan untuk melompat ke kanan sebanyak 2 lompatan. 1, 2. Kemudian kita lanjutkan 5 lompatan ke kanan sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Kita berhenti di angka 14. Maka 7 ditambah 2 ditambah 5 sama dengan 14. Benar sekali. Adik-adik pasti bisa. Berapakah hasil 9 ditambah 5 ditambah 4? Pertama, kita pilih angka 9. Kita lingkari di sini. Kemudian kita melompat ke kanan sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Kita berhenti di angka 14. Kita lanjutkan 4 langkah ke kanan. Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4. Maka kita sampai berhenti di angka 18. Maka jawabannya 9 ditambah 5 ditambah 4 sama dengan, ya benar sekali, 18. Berapakah hasil dari 3 ditambah 4 ditambah 5? Pertama, kita pilih angka 3. Kemudian kita melompat sebanyak 4 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4. Kita berhenti di angka 7. Kemudian kita lanjutkan 5 langkah ke kanan. Kita lanjutkan 5 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Kita berhenti di angka 12. Maka jawabannya 3 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 12. Iya, benar sekali. Berapakah hasil dari 3 ditambah 4 ditambah 5? Pertama, kita pilih angka 3. Kemudian kita melompat sebanyak 4 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4. Kita berhenti di angka 7. Kemudian kita lanjutkan 5 langkah ke kanan. Kita lanjutkan 5 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Kita berhenti di angka 12.
Maka jawabannya 3 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 12. Iya, benar sekali. Berapakah hasil penjumlahan dari 5 ditambah 8 ditambah 7? Kita pilih angka 5. Kemudian kita melompat ke kanan sebanyak 8 langkah. Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita berhenti sementara di angka 13. Kita lanjutkan 7 langkah ke kanan. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita sampai di angka 20. Maka jawaban dari 5 ditambah 8 ditambah 7 sama dengan 20. Ya, selamat belajar. Anda adik pasti bisa. Berapakah hasil dari 4 ditambah 5 ditambah dengan 9? Kita pilih angka 4 terlebih dahulu. Kemudian kita melompat 5 langkah ke kanan. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Kita berhenti dulu di angka 9. Kita lanjutkan 9 langkah ke kanan. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita berhenti di angka 18. Maka 4 ditambah 5 ditambah 9 sama dengan 18. Berapakah hasil penjumlahan dari 7 ditambah 5 ditambah 3? Ya, pertama kita pilih angka 7 terlebih dahulu. Kemudian kita melompat ke kanan sebanyak 5 langkah. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Kita berhenti sementara di angka 12. Kita lanjutkan 3 langkah ke kanan. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Maka kita sampai berhenti di angka 15. Sehingga jawaban dari 7 ditambah 5 ditambah 3 sama dengan 15. Ya, mudah bukan? Jangan lupa subscribe, like, and share.